Yeah, Oke okay guys, uh, baik lagi sama gua karena datang, nggak bisa bohong ya. Oke, okay, hari ini uh, minggu 24 September 2023, ya, uh, Jumat dalam posisi naik ya 7.016, Oke, okay. ya, yeah, hari ini gua mau bahas soal bahan galian ya, bahan galian tambang itu golongannya ada tiga ya, guys, golongan A, B, dan C. Ya, yeah. penting nggak sih tau ginian ya, setelah gua kulik-kulik, guys, uh, kayak... Memang kalau kita tahu kayak gini jadi penting buat kita ya. Kenapa? Karena tingkat kepentingannya itu beda A, B dan C ya. Nah, jadi kalau yang A umumnya langsung diawasin pemerintah. Kalau yang B dan C ya istilah kata pengawasannya nggak seketat sama bahan e, tambang golongan A. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini ya. Oke. Okay. Uh, nah, sumber daya alam itu kan ini gue ngambil dari Tirto ya, itu kan bermanfaat bagi kehidupan manusia ya guys. Nah, bahan galian dalam negara kita tuh ada tiga tipe ya, A, B, dan C ya guys ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ya, bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam ya. Nah, ini jadi berdasarkan undang-undang uh, nomor 11 tahun 1967 dan itu pun dibagi jadi tiga jenis John ya. Ya, yaitu A, B dan C. Nah, yang pertama, golongan A itu dimasuk golongan strategis ya, guys. Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian yang sangat penting untuk nih, garis bawah ya, pertahanan dan keamanan negara serta penting untuk stabilitas ekonomi nasional. Nah, guys ya. Jadi karena ini sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara dan juga bagi stabilitas ekonomi nasional, maka sudah pasti pemerintah mengawasi bahan tambang golongan A ini lebih ketat ketimbang yang B dan C. Ya. Ya, ini penting juga ya buat lo investasi guys di pasar modal supaya lo tahu Uh, supaya kita sama-sama tahu ya bahwa kalau pengawasannya lebih ketat, otomatis potensi untuk korupsi itu mungkin ada, tapi nggak bakal parah gitu loh ya, karena diawasinya jauh lebih ketat ya. Nah contoh tambang golongan A adalah minyak bumi dan gas ya, termasuk batu bara ya. Batu bara ya, Nih, kayak gak minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, timah putih, dan uranium itu termasuk golongan A. Ya, yang strategis. Golongan B adalah golongan vital. Ya, golongan vital itu golongan tambang yang bisa, bahan tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Ya, yang terakhir adalah bahan tambang golongan C. Ya, golongan C adalah untuk e, bahan tambang, e, barang tambang untuk industri yang, ti, yang, ti, yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hidup orang banyak. Ya, misalnya pasir, batu kapur, granit, marmer, dan lain-lain. Ya, nah dari sini gue akan bahas soal dua jenis tambang. Ya, yaitu batu bara dan emas. Ya, tentunya. Batubara itu PTBA, ya. Kita bicara dari BUMN-nya dulu, ya. Terus, emas, ya. Kita bicara Antam, ini dua-duanya, kan? Uh, BUMN, ya. PTBA dan Antam, ya. Nah, jika lo ingin berinvestasi di uh, BUMN, seperti yang kita bilang, ya, BUMN itu paling bagus di sektor energi dan perbankan. Kenapa? Karena dua hal ini. Itu tadi rata-rata sektor energi, pastikan bahan galian A berarti sangat berpengaruh untuk ketahanan ekonomi nasional dan juga uh, ketahanan negara. Lah, jadi sangat diawasin ya. Itu sebabnya batu bara pasti kalau BUMN jauh lebih diawasin. Kasarnya gini, John ya, batu bara di BUMN pasti jauh lebih diawasin ketimbang ini. paham ya John arah-arah gue mau kemana misalnya arah-arah arah gue misalnya contoh kayak kasus misalnya kasus korupsi kan ya kita tahu e di PTB dan antam tuh pasti ada ya kalau lo google beritanya pasti ada ya kayak PT Bia. tapi bedanya gimana ya kalau di yang sektor A begini kayak batubara itu pasti mungkin ada ya korupsi tapi itu pasti mainnya tipis-tipis guys ya contoh kayak korupsi PTBA 100 miliar ya, kalau nggak salah. Ya, ini rugi satu miliar ini contoh lah. Ya ada, betul ya. Misalnya di PTBA tuh ada. Tapi lo ingat PTBA adalah perusahaan yang menghasilkan kemarin laba bersih sekitar 12 triliun ya, 100 m itu ya nggak ada apa-apanya. Jadi meskipun mungkin ada di PTBA kasus korupsi, tapi mereka mungkin oknum-oknumnya itu mainnya tipis-tipis guys ya mainnya itu main alus gitu loh. Jadi nggak bakal mempengaruhi, nggak bakal mempengaruhi si PTBA-nya. Kenapa? Karena PTBA itu kan, ya itu tadi sangat penting buat negara bisnis yang dia jalankan batu bara kan ini buat PLN. Ya, jadi nggak bisa, nggak boleh tuh PTBA istilah kata robo tuh nggak boleh ada opsi itu, nggak boleh ya guys ya. Nah. Sekarang kita bicara kasus Antam yang terbaru. Ya, ini kan sektornya emas. Ya. Nah, Antam itu makanya dari dulu gue perhatikan kinerjanya tuh kayak lelat ya, padahal cara sektor bisnis bagus ya. Apakah itu gara-gara dia adalah bahan tambang galian 2, galian golongan B. Ya. Yang tidak ya dianggap tidak sepenting golongan A lah ya, tidak se, uh, se strategis golongan A ya. Ya kita tahu lah ya, uh, Antam ini saat ini dia kalah gugatan 1,1 ton emas lawan Treasury Surabaya ya. Dia harus bayar Nah, sekali kena korupsinya gede nih, 1,1 triliun. Eh, 1,1 ton itu bayarnya pakai berapa ya? Total value-nya gue nggak tahu berapa, tapi yang jelas gede ya. Kalau dihitung pusing pala gue. Berapa dirupiahin ya? Oh ya, 1,2 triliun ya. Ya, 1,1 ton emas berarti 1,2 triliun ya. Nilainya gila guys ya. Kalau gua nggak salah kemarin Antam tuh laba bersih sekitar 6 T ya, sekitar punya segitulah ya. Makanya ya lumayan sih gede itu. Ngedropnya pasti labanya nanti ya. Jadi Antam ini akan menegaskan porsi kursi keuangan mereka solid ya hingga akhir 2023 ya. ya. Jadi dia tuh harus bayar pada Budi Said sebesar 1,13 ton atau setara 1,22 triliun loh. Beda ya. Kalau PTB kasusnya 100 M gitu kan. Hmm, ya apa ya kalau kita pertanyakan ya kenapa bisa ada oknum-oknum di antam yang main begitu gitu loh ya, yang ngasih-ngasih diskon ke harga si kredit si uh, siapa nih Budi Said ini ya terus kok bisa nggak tahu dari pusat antamnya juga nggak tahu gitu loh ya si oknumnya main begitu. Nah itu guys bedanya guys ya ini apakah karena dia bahan tambang galian du uh, golongan B sehingga pengawasannya nggak seketat sama golongan A ya? ya berdasarkan laporan keuangan ini Antam ini sekarang punya kas setara 6,58 ya. Memang sih masih gede, tapi kalau dibayar ya berkurang ya lumayan juga kan dia harus bayar. Ya 1,1 triliun ya. Nah, ini ini kan yang ketahuan ya. Belum yang ketahuan ya, misalnya modus-modus yang enggak ketahuan ya. Nah, kita nggak tahu ya. Ya, jadi kita eh, dari pelajaran yang hari ini bisa dipetik ya kalau menurut gua guys ya. Uh, kalau batu bara karena dia golongan A otomatis saham kayak PTB ya, BUMN tuh diawasin jauh lebih ketat ketimbang antam yang golongan B ya sehingga bisa dibilang kalau menurut gua ya kalau bisa dibilang jauh lebih aman lalu invest di golongan yang A kalau untuk BUMN ya ya bisa dibilang jauh lebih aman invest di PTB ya, ketimbang di antam kasarnya begitu ya aman dalam konteks ya Jelas gitu, dapat dividennya jauh lebih jelas. Ya, ketimbang di Antam gitu ya, guys. Uh, Ke depannya ini gue nggak tahu Antam bakal gimana. Tapi so far memang kalau gue bandingkan PTBA dan Antam gitu ya, um, memang sih lebih enak sih di PTBA ya. DPR-nya bisa 100%. labanya juga jelas gitu loh. Ya, kalau di Antam kadang-kadang naik turun-naik turun gitu. Naik turunnya itu kadang ngedrop banget gitu lah ya. Gue juga bingung kenapa ya. Oke, jadi gua rasa gitu, guys ya. Untuk bahan galian ini, uh, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.